Halo semua, hari ini saya mau buat kacang goreng. Ini kacang yang sudah dikupas kulit ari. Ini bahan-bahannya ada mentega, ada santan, ada bawang putih, daun jeruk. Ini bawang putih dua macam, yang satu saya akan iris tipis, yang satu saya parut atau blender terserah, pokoknya dia harus halus. Ini dia, ini kacang yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita didihkan air, sekitaran air 2000 liter, dan ini kita taruh daun jeruk. Setelah air mendidih, kita taruh daun jeruk. Biarkan dia mendidih. Kita tambahkan bawang putih. Saya parut bawang putih ini. Dan ini dia. Kemudian tambahkan santan. Ini saya pakai 2 saset santan. Kemudian saya taruh garam. Garam secukupnya. Dan saya pakai kaldu jamur. Ini secukupnya ditaruh. Ini diaduk-aduk sampai jadi seperti ini. Dia mendidih. Kemudian kita taruh di kacang. Kita salin air yang sudah mendidih tadi di kacang. Dan diamkan sekitaran 1-2 jam hingga santan menyusut. Kemudian bawang putih yang sisa tadi kita iris tipis jadi seperti ini. Dan kacang setelah 1-2 jam kita goreng. Sebelum goreng kacang saya taruh mentega sedikit biar lebih garing. Ini kacang sebelum digoreng disaring dulu supaya tidak terlalu banyak air di dalam kacang. Digoreng, ini dia. Goreng jangan terlalu coklat karena kacang kalau sudah diangkat tetap ada proses pematangan, dan ini hasilnya. Ini dia hasilnya. Bagus kan, cantik-cantik warna kuning keemasan. Selamat mencoba, terima kasih.